Ya ampun. Bulu hidung gunting dong, biar kepanjangan gitu. Mana bulu hidung? Itu. Kumis. Oh, kumis? Iya. Oh. Perhatikan dong, baik-baik. Masa kayak kucing begitu banyak banget kumisnya. Nah, maksudnya dirapiin. Pakai Wak Umar. Hah? Pakai Wak Umar. Yang obat itu. Obat itu, obat kumis? Iya. Firaun. Kuis, Bang. Hah? Kasih kuis. Waktunya kuis! Belum dia udah diangkat masih bunyi nih. Halo. Tuh kan? Iya, terbalik. Kuisnya tuh di mana? Di sini. Saya nanya sama yang telepon. Oh iya. Bukan nanya sama kue telepon. Kuisnya tuh di mana? Kuisnya tuh di sini. Ya. Dengan siapa, Bu? Mida, Mida. 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 Di mana? Mida di Pancoran. Kok Pancoran dah ketong? Mida di Pancoran. Iya. Pancoran, iya. Sebelah mana patung? Lah sono ya, pasti dekat pengadegan. Mida, Mida. Iya, Mida. Iya, tahu dia Pancoran. Mida Pancoran. Nih, Bang. Mida, lu dicariin. Iya, nih. Mida. Tadi nyariin gituannya, Bu. Ya, oke. Okay. Pertanyaan ya. Untuk Mida. Iya. Nama panjangnya pasti apa tuh? Hamidah. Cuma ya, bulan puasa tahu. Dia nggak mau pakai H, ya kan? Bau. Iya. Oke, langsung ke pertanyaannya. Ya. Silakan, Mida baca sendiri. Oke. Ya. Tiang apa yang membatalkan puasa? Tiang listrik? Tiang-tiang. Apa? Ya. Dari kuis. Ya. Bukannya tuh di mari, bukannya tuh di sini. Ibu Mida dapat kuis langsung ke Tanah Abang. Nggak beli baju? Beliin baju patung Pancoran. Ya, kalau aku sih kecil-kecilan aja beli gelang kayak gini sih. Emang biasanya juga kalau beli gelang sampai sini, ini lagi bete aja makanya cuma sedikit doang. Aku dong, sampai berat sebelah. Ini gelang juga berat banget kali, lebih dari berapa gram ini. Lihat dong. Biasa aja, emang beli di mana sih? Di orang luar, di bule. Ah, itu kan barangnya murah. Iya, enak aja. Aku beli kayak gini, aku sampai gadain ijazah SMA aku. Aku dong, aku gadain tanah aku, sawah aku semuanya aku gadain biar aku bisa keren kayak gini. Ini emasnya asli semua, aku juga beli dari si bule itu. Si bule itu, itu juga ya dagangannya ya, banyak juga ya. Berarti dia, apa, juragan emas ya kan? Aku kayaknya mau beli lagi deh, kira-kira apa ya, kayaknya aku nanti gigi aku mau kasih emas juga. Bang. 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 Maaf, Bang. Bang. Ini kan maaf ya. Ini kan alat pengeras bacot nih. Ini kan bukan stempel. Pengeras bacot. Itu. Pantesan saya habis ngomong keras, Bang. Maksudnya biar kenceng gitu, Pak, bacotnya. Oh. Ini kan bukan stempel. Aku sama Silvi lagi mau belanja emas lagi. Kira-kira apa ya? Maksudnya kan kayak gigi mau aku emasin. Kira-kira apa lagi yang bisa diemasin? Ada emas yang gede, murah. Apaan? Apa tuh? Mas Duki. Rumahnya di pojok, loh. Enggak, aku tuh lagi kelebihan. Aku lagi kelebihan duit aja, emang pengen sama, banget. Sama, aku juga. Aku juga. Ini orang, aduh. Jangan dipamer-pamerin kayak gini. Ya aku emang kelihatan kenapa? Aja. Kenapa? Pengen dong, dibelikan buat dilihatin ke orang. Nanti orang liatin orang. Hah? Susah dibilangin. Aduh. Ya kedokur malah, aduh. Bukan gitu. Soalnya habis belanja, nanti ini kan investasi buat lebaran. Soalnya emasnya murah, dia jualnya murah. Lebaran lu mau jual kemana orang pada repot selaman?
Salaman. Kalau lebaran kan biar ada gini bunyi nih. Salaman kan silaturahmi. Ya enggak usah gitu lo lompat-lompat juga bunyi. Oh iya benar. Iya. Dong. Aduh, masih kurang penuh nih, masih ada space. Oh iya deh, pasangin aja. Pokoknya nih cari ular-ular yang kuning tuh. Bulutnya. Gimana sih? Ada piton kuning. Lagi emang ngomong tuh curigaan banget sih. Emang kenapa sih kalau aku beli perhiasan kayak gini? Ya bukan soal curigaan, kadang-kadang nanti kesian. Kalau udah, kita kan harus tahu belinya dari siapa, orangnya bagaimana. Aku beli dari bule, itu iya, pasti ini udah percaya, namanya juga bule. Udah yakin bener ya? Oh. Perhatiin dong, masa bule mati lampu, lihat nggak? Kan bulenya ya kan? Orang biasa memborgol kan di belakang, kok Pak. Kok diborgol dia sih? Dia borgol diginiin, Pak. Pak Satpam. Mungkin Pak. Agak ribet kali kalau ke belakang. Gitu biar, gimana Pak. Ini, Pak? Biar nggak bisa lari, Bang. Biar nggak bisa lari. Emang ada perlombaan? Maksudnya? Ya. Kita pasti nggak bisa lari kalau begitu. Hah? Ya kalau dia lari, saya kalah. Pak Satpam, ya kan? Jadi diborgol. Bisa. Iya, ya, saya kenapa diborgol? Saya tidak bohong, deh. You look. Ini kenapa dia di Bogor? Di Borgol. Pak, di Borgol, Pak. Di Borgol. Ini Bapak Omeng, silakan kamu baca. Aduh. Ini ternyata buronan. Nah. Kelas kamar. Emang buronan. Bukan, maksudnya buronan. Ya, bukan iya. Ibu-ibu. Saya paronan, Pak. Nah, kalau paronan, pantes. Saya paronan. Kelas kakap lagi. Bukan, saya masih kelas teri. Kok dicari sih, kok penjahat? Ini yang penipu. Dia kan maaf, Pak. Ini bukan saya, Pak. Sumpah bukan saya, Pak. Nih, keluar, Pak. Apa? Keluar. Itu bukan nomor tahanan, Pak. Itu nomor tahanan. Maaf. Bukan, Pak. Ini asli kan? Ini asli. Coba jelasin, coba jelasin. Jelasin, lepasin dulu dong. Ini gimana? Jelasin dulu. Ayo. Jadi gini, mohon maaf. Saya ini bukan asli, apa? Kan? Ini asli semuanya, asli. 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 Bener kan? Ada cumannya, ayo ngomong. Asli palsunya, gitu maksudnya. Tapi kan asli. Ijazah saya, tapi loh. Saya gimana? Balikin uang saya. Enak, Mak. Enak. Oh, nggak mau. Uang saya gimana? Gimana dong? Hilang lah. Lihat dong. Pak, susah bener, Pak. Tolongin, Pak. Tapi orang begini dipercaya. Tolong dong, Ero. Saya mau laporin dia. Laporin. Emang apa aja, Saya bukannya bohong, Pak. Bener, Pak. Waktunya kuis. Ya. Silakan, siapa yang mau ikutan kuis, silakan hubungi ke nomor ini. Oh, ternyata sudah ada yang telepon. Silakan diangkat. Angkat. Ya. Silakan angkat. Kuisnya tuh di mana? Kuisnya tuh di sini. Ya. Apa ngomong? Apa? Dengan siapa? Dengan siapa? Hah? Dengan siapa? Dengan Rian semua. Semua? Dengan siapa? Rihanna di Papua. Rihanna di Papua. Di Papua? Hah? Pamulang. Pamulang. Dek, ini lagi kuis main di luar. Pamulang. 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 Tempat saya tuh, Pamulang. Siapa namanya, Pamulang? Tahu dia namanya. Tanya itu siapa? Tanya. Kok namanya siapa yang di Pamulang? Rihanna. Kekasihku. Pekerjaan bapaknya Rihanna? Kang Sul. Salah. Petani. Petani. Iya. Tahu petani kok. Petani. No, tanya Dudi. Tanya Dudi. Anak paman petani. Dapat hadiah untuk. Belum. Ini silakan, kasih. Bang, ini Bang baca. Ya, baca coba. Cicing. Cicing ulagane kayak ucing nyolong deng. Singa apa yang tak pernah terkalahkan? Singa Masai. B. Singa ada lawan. Singa ada lawan.
5 Ini Twitternya pemenangnya dari siapa nih? Nih, saya mau baca. Ini Bapak ngalingin saya sih. Nah, oke. At Desio Ulik. Sore-sore beli Surabi. Surabi hangat asal di Bandung. Sore-sore nonton bukannya di Net TV. Rasanya penat, hilang hati, senang bersenandung. Wah! Yeah. Metoro mini. Metoro. Buka puasa pekek ke rujak ke cinggir. Sambil nonton bukannya tuh di sini. Berarti seorang. Oke, selamat untuk pemenang kuis Twitter. Oke, masing-masing akan mendapatkan hadiah. Duit. Iya, udah pasti duit. Potong pajak 500 ribu. Ya, potong pajak dari bukanya tuh di sini. Iya, pokoknya jangan kemana, tetap saksikan. Di mana nih? Bukanya tuh di sini, Bang. Oh, enggak dong. Emang di mana, Bang? Lah di mana? Ya di sini. Enggak bisa, tadi yang bawa orang itu kemana? Ke kantor polisi apa bukan? Kantor polisi. Terus kata polisinya apa? Bukanya di sono borgolnya. Hah? Borgolnya bukanya di sono. Ditanya dulu takutnya salah. Oh, begitu. Ini Bapak enggak ngaji mau ngapain? Mau makan. Mau makan. Tadi ketahuannya dia sebagai paronan itu dari mana? Buronan. Ya, buronan itu dari mana? Dia memanjakan dengan orang-orang warga-warga lain, Mang. Oh, tidak hanya Esti dan Bu Silvia. Iya. Banyak yang udah kena tipu dengan beliau. Oh iya? Iya, akhirnya mereka warga pada ngadu ke saya. Akhirnya saya ngadu lagi sama bapak saya. Warga ngadu? Sama saya. Pada saat warga ngadu, itu pakai seragam apa? MU, Barca, Real Madrid. Itu bukan sparring. Itu namanya sparring, Bang. Sparring? Bukan. Sparring bukan sarang belah. Sparoan itu, Bang. Potekan. Ngomong apa dia? Oke. Lu kalau kata makannya mau oke aja lu. Kalau di Jepang bulan puasa gimana? Silakan ceritakan di kepada orang-orang Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Bukannya tuh di sini, pokoknya saksikan terus. Kita ada setiap hari dari jam 5 sampai jam 6. Sampai maghrib. Maghrib. Bukannya di mana? Bukannya